kita bakalan bikin Bobo Boy lagi. Bobo Boy gentar karena dia punya 3 mode. Mode biasa, mode pakai gauntlet, sama mode golem besi. Buset, ada 3 ya. Ini lain daripada yang lain, cuy. Oke, langsung aja kita buat Bobo Boy gentar mode 2 dan ketiga. Let's go. Ini dia Bobo Boy gentar dengan gauntletnya. Ya, gauntletnya itu berasal dari hammernya ya, Mr. Mrs. Ternyata hammernya bisa berubah, coy, jadi sarung tangan. Dan ini adalah senjata baru di Taps, namanya adalah Furnace Piston Fist. Cocok banget sih namanya ya. Seperti apakah kekuatan dari sarung tangan Bobo Boy ini? Kita coba, let's go. Oke, Mr. Mrs., ini dia Bobo Boy dengan gauntletnya akan melawan Upin Ipin dan kawan-kawan. Ayo, Upin Ipin menjadi tumbal, let's go. Sarung tangannya berapi, buset, kenceng banget, coy, tinjuannya. Oke, ke atas, menghantam ke bawah, dan selesai. Woi, Jarjit jatuh dari langit dan akan terkena jurus. Wow, langsung meninggoy. Oke, masih ada kayak hidup. Oh, masih ada Mail. Dan Mail kena hantam. Oke, Mailnya masih selamat, coy. Let's go, hati-hati Mail. Kawas. Ah, dipukul saja sih Mail. Kelar. Wah, dia lompat ke atas, coy. Oke, Bobo Boy Gauntlet sangat gigih ya. Sekarang Bobo Boy gentar akan melawan Kak Ros. Karena Kak Ros marah adiknya dibully sama si Bobo Boy. Hampir aja ya kena anunya. Wah, mati sekali tonjok Kak Ros, cuy. Wah, gauntletnya sangat ngeri, bro. Kak Ros kalah, opah pun turun tangan. Let's go, ayo opah maju. Oke, opah melompat dan menendang. Oke, dan opah juga meninggoy. Sepertinya karakter Upin Ipin tidak ada apa-apanya ya. Coba Upin Ipin versi lain ya. Nah, ini dia Upin Ipin versi bajak laut. Oke, ayo Upin Ipin bajak laut maju melempar batu ya pakai ketapel, tidak terasa, cuy. Oke, ada sih terasa sedikit banget, cuy. Oke, lempar-lempar terus. Ayo, hati-hati Upin. Oke, Upin mundur dan maju. Ayo Bobo Boy, tinju sekali pukul saja. Waduh. Tewas. Sepertinya Upin Ipin pemadam harus turun tangan. Oke, ayo pemadam, bakar. Ini bukan memadamkan api ya, tapi makin membuat kebakaran, coy. Oke, dipukul ya, kalah, coy. Sekali pites aja ternyata ya. Waduh. Oke, sangat gigih. Oh, masih hidup ternyata sih. Siapa ini? Upin kah? Oke, Upin Mr. Mrs. maju. Upin, waduh, dihantam saja, coy. Kelar ya. Kita lawan sama Bobo Boy aja lah ya. Bobo Boy versus Bobo Boy. Oke, di sini sudah ada Bobo Boy Topan. Oke, Bobo Boy Topan maju. Oke, itu dia tornado maju. Bobo Boy gentar. Terpental. Tapi gak terasa, coy, damage-nya. Beda kayak Upin Ipin ya. Upin Ipin langsung meninggoy. Oke, Bobo Boy Topan masih aman. Let's go. Ayo Bobo Boy gentar, dia ada di atas. Mohon pukul, wah, uppercut, selesai. Kelar, coy. Oke, sekarang ada Bobo Boy Halilintar. Oke, gentar itu dari gempa sama Halilintar ya, gentar. Oke, maju lawan Halilintar, come on. Iya, tidak terkena petirnya. Sekali pukul aja lagi, coy, buset. Kalau begitu lawan dua Bobo Boy ini, karena ini tahap 2 ya, gempa sama Halilintar, jadinya gentar. Oke, maju, gauntletnya sangat kuat ternyata, coy. Meninggoy si gempa. Oke, come on, maju berdiri. Oke, dia ke atas. Kemana dia? Lah, padahal gempa udah meninggal, tapi masih aja dihajar. Kasian banget. Oke, si gentar nyangkut di pohon, Mr. Abyssis. Dia tidak bisa berdiri. Oke, dia terkena petir dari si Halilintar. Oke, nyangkut di pohon. Woi, kamu mau ngapain sih? Lah, Halilintar kemana, bro? Halilintar ngapain sih? Gak jelas. Dia lebih memilih keluar map daripada ditonjok sama si gentar. Oke, ini dia Bobo Boy tahap 2 Ice dan Blaze. Let's go bekerja sama. Oke, maju, dibekukan dan dibakar. Ah, kena tonjok, meninggal, coy. Oke, tersisa Ice, berhasil menghentikan pergerakannya. Wow, dia terhantam, cuy. Dan di atas terkena gerakan gentar. Oke, darahnya sekarat dan dia meninggoy. Aduh, sangat disayangkan sekali gentar darahnya masih full. Oke, lanjut tahap 2 yang paling OP yaitu solar. Oke, dengan kekuatan matahari. Mari kita lihat. Maju. Wow. Kalah juga, coy. Gampang banget, anjir. Ini belum mode Iron Sweet, coy. Oke, Bobo Boy Fusion Frost Fire. Let's go. Oke, bakar dia dan bekukan.
Come on, Bobo Gentar mau kemana? Hei, kamu mau kemana? Hei, dia ada di situ. Oke, Frostfire kena tonjok. Darahnya udah berkurang ya, sisa 60%. Waduh, gak kelihatan cuy. Dihantam saja dan Frostfire terpental ke atas. Wow, oke, dibekukan. Maju, ayo Gentar. Gentarnya ngapain? Oke, let's go. Tidak kena cuy jurusnya. Mereka bertarung di pohon-pohon dan kena hancur. Oke, bagus sekali Frostfire. Iya, dan Frostfire kalah. Hanya bisa mengurangi darah Gentar 20%. Masih banyak lagi cuy darahnya, 80% ya. Oke, selanjutnya ada Bobo Boy Glacier. Let's go Bobo Boy Glacier. Oke, kena pukul, kena pukul. Wih, masih aman cuy. Oke, mana Glaciernya cuy? Itu esnya. Oke, hati-hati. Dihantam dari atas. Ah, oke, dia memanggil Golem Ice. Let's go. Ada, kalau tuh kena pukul lagi cuy. Ah, tidak. Oke, ya kalah coy. Ya ampun. Gigi cuy si Gentar. Buset. Selesai dan dia pergi. Yaudah dah, sana khusus. Oke, golemnya masih hidup lagi. Seperti kita harus hentikan sekarang juga menggunakan Bobo Boy Supra. Oke, ini dia Bobo Boy Supra. Let's go, maju Supra. Yeah. Silomen. Teng. Wow. Masih hidup? Oke, masih hidup. Let's go, maju Supra. Oke, lumayan. Supra darahnya masih berkurang dikit. Oke, let's go. Dia hajar habis-habisan, coy. Si Gentar. Oke, Gentar pantang menyerah. Buset. Sol. Supra gila banget, coy. Jurusnya. Oke, Gentar masih hidup. Oke, sudah tewas. Oke, sekarang kita keluarin Iron Suit-nya. Oke, bisnis. Ini dia. Iron Suit-nya Bobo Boy Gentar. Oke, sangat canggih ya. Bobo Boy Gentar kenapa bisa membuat mecha suit gini, coy? Sepertinya ini dia itu ahli besi ya. Gempa sama halilintar bercampur jadi besi ataukah jadi magnet. Jadi dia bisa membuat robot-robotan. Oke, dan di sini sudah ada teman-temannya si Bobo Boy. Ada Ying Yaya, Feng Gopal ya. Oke, kita lihat kekuatan dari Golem Suit-nya ini. Let's go. Maju. Oke, jadi robotnya ini bisa mengeluarkan misil yang auto mengarah ke musuh cuy. Lumayan cuy, damage-nya langsung berkurang banyak. Buset, woi, mati cuy si Ying. Oke, masih ada Feng. Let's go, Feng. Come on. Langsung saja. Gerakannya cepet ya, karena dia punya halilintar, cuy. Oke, darah Feng udah sekarat. Dan dia lompat ke atas. Dihantam, cuy. Bayangkan. Kalian dihantam sama baju robot. Ini Gopal kenapa jadi S? Padahal dia punya kekuatan berubah musuh jadi S. Tapi malah dia yang jadi S. Emangnya Bobo Boy aja yang bisa main robot-robotan? Aduh, lu juga bisa coy. Ini dia Mega Probe ya, versi humanoid coy. Let's go, maju. Oke, masih aman cuy. Aduh, langsung tewas ya. Oke, Mega Probe-nya juga. Gampang banget. Sambil rebahan nih si Bobo Boy. Oke, ini dia Retaka. Retaka kalau nggak salah kekuatannya menghisap elemental Bobo Boy ya. Oke, let's go. Retaka ke belakang dan langsung saja mengeluarkan jurusnya. Buset. Oke, siapakah yang akan menang? Let's go. Wow, buset dah. Ke atas kah Retaka masih hidup? Oke, Retaka masih hidup bro. Let's go, ayo Bobo Boy. Dia teleport coy. Si Retaka, oke, kelar. Mantap jiwa. GG Gaming ya. Oke, dan ada Retaka Gamma. Mari kita lihat melawan Bobo Boy Gentar. Let's go, dia punya berapa elemen ya? Banyak coy. Udah menghisap banyak elemen. Oke, dan Retaka langsung kalah. What? Masa Retaka mode biasa lebih tahan lebih lama ya daripada Retaka Gamma, cok? Ini nggak lucu nih. Oke, Bobo Boy, sorry. Tanaman plus cahaya. Let's go, maju. Kurang banyak meninggoy. Wah. Sekali combo aja cuy, senjatanya gila banget ini si Gentar. Oke, lanjut ada Bobo Boy Sopan. Oke, mari kita uji coba. Let's go Sopan. Nice, no damage. Wow. Oke, kena sih sedikit. Oke, maju. Let's go Bobo Boy Sopan. Mati Bobo Boy Sopan cuy. Sekali tembak aja cok. Oke, mode tornado. Let's go. Berhasil selamat. Banyak banget ini angin-anginnya ya. Oke, apakah Bobo Boy Gentar bisa bertahan? Dan dia tidak bisa bertahan. Pemenangnya adalah Bobo Boy Gentar. Salah cuy. Ternyata Bobo Boy yang menang ya. Red victory soalnya. Coba Bobo Boy Sopan lawan Bobo Boy Gentar yang mode 2 ya, yang mode gauntlet coy. Oke, kita mulai. Let's go. Jadi kuning. Oke, ditendang saja. Let's go. Kipas. Kalah langsung cok. Wah,
GG si Gentar. Ya, tadi Gentar belum lawan Sorry ya yang ini yang mau di gauntlet coy. Oke, let's go. Majau pukul. Oke. Berkurang. Gila coy damage-nya buset dah. Oke, coba kita tes Gentar yang mau di Martil Palu versus yang mau di gauntlet. Kira-kira siapa yang lebih kuat? Let's go. Harusnya si gauntlet ya karena dia berubah jadi ini supaya lebih kuat coy. Oke, maju. Dihantam langsung. Oke, tidak berkutik coy si Gentar Gauntlet. Dibales saja. Darahnya langsung berkurang setengah coy. Si Gentar Martil. Oke, alias modi pertama. Kali ini imbang ya, darahnya sama-sama setengah coy. Let's go. Dihantam lagi. Let's go, maju. Iya, agak kena. Woi, kemana lagi tuh si Gentar Martil? Hello. Kemana dia? Hilang. Oke, tiba-tiba muncul cuy, buset, dengan kekuatan halilintar. Oke, let's go. Dia ke atas, ke bawah lagi, dihantam bolak-balik. Oke, imbang cuy, buset. Oke, yang gauntlet darahnya lebih sedikit, cuman beda 5% doang sih. Oke, maju ke atas cuy, mereka bertarung. Wow, imbang. Oh, let's go, Martil yang menang kah? Kita lihat, menang cuy ternyata. Kok Martil lebih kuat daripada yang mau disarung tangan? Oke, coba kita tes yang Martil melawan Golem Sweet-nya ini ya. Oke, kita coba. Let's go. Maju, tembak misil mengarah langsung. Meskipun gerakannya cepat, misilnya itu auto aim ya. Mati cuy, Golem belum ya, masih berdiri cuy. Oke, dan mari kita lihat dihantam langsung cuy. Let's go, terjatuh boboiboy kita yang mode ketiga. Di mana si Boboiboy mode pertama? Ke atas? Di atas coy. Oke, let's go, meledak-ledak. Buset, pertarungan macam apa ini? Oke, Boboiboy Martil darahnya udah sekar coy. Oke, Iron Sweet-nya udah di atas, dihantam lagi, jatuh dan kena jurus kah? Mati belum. Iron Sweet menang dong jelas ya. Masa lebih lemah? Gak mungkin ya kan. Oke, sekarang Iron Sweet melawan Boboiboy Gauntlet. Oke, kita lihat siapakah yang menang. Kita tidak tahu, Mr. Nemesis, let's go. Oke, ngamuk cuy. Kelar kah? Belum, masih hidup nih si Boboiboy Gauntlet. Oke, darah sekarat dan selesai sudah. Dimanakah mereka? Tidak kelihatan. Hilang ya. Ada notifnya si Blue Victory. Blue itu adalah Boboiboy Gauntlet Blue. What? Yang Martil menang lawan Gauntlet, yang Gauntlet menang lawan Iron Sweet, Iron Sweet menang lawan yang Martil. Oke, ini harus di rematch sih. Masa Gauntlet menang lawan Iron Sweet? Let's go. Sementara tadi dia kalah coy lawan yang Martil ya. Oke, nice, sekali combo selesai. Oke, masih hidup dua-duanya. Let's go. Maju. Iya, dipukul dan luar meledak. Hilang lagi. Oke, kali ini Red Victory. Nah, ini baru sah ya, tidak keluar map coy. Mungkin tadi keluar map jadi serentak matinya. Sekarang kita sudah tahu Boboiboy Gentar mode ini adalah mode terkuatnya ya. Dan sekarang melawan Boboiboy Supra. Boboiboy terkuat sementara ini yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Karena kekuatannya solar plus halilintar coy. Udah gila banget sih kombonya. Oke, maju. Let's go. Oke, iya diblokir. Oke, armornya kuat coy. Bisa menahan serangan dari Supra. Oke, let's go. Oke, tangkis, buset. Oke, let's go. Ini Iron Sweet-nya tidak ada health bar-nya, Mr. Abyss. Jadi kita nggak tahu dia darahnya masih full atau udah sekarat. Oke, maju pertarungan projektil. Let's go, pertarungan misil. Wow, nge-lag coy. Oke, di manakah Supra? Supra berada, halo Supra. Oh, Supra di sana coy. Oke, datang lagi misil-misilnya. Oke, diblok. Oke, mantap sekali. Misil datang dan Supra terkena damage. Nge-lag parah coy. Tapi berkurang. Dan pemenangnya adalah Boboiboy Gentar. Gila sih. Ekstra combo maksimum. Sampai patah-patah coy. Ini udah melewati batas kekuatannya. Wailah, akhirnya Supra bisa dikalahkan Mr. and Mrs. Wah gila sih Boboiboy Gentar mode ketiga. Oke, Mr. and Mrs. thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa show like button, share, subscribe. Next kita bikin Boboiboy apa lagi, request aja di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye.